Orang yang hijrah sejati selalu melihat aku orang buruk, pengen jadi baik. Zaman sekarang timbul fenomena, aku kemarin buruk, sekarang sudah baik. Aku kemarin buruk seperti kamu, sekarang aku udah baik loh, gak seperti kamu. Aku kemarin buruk seperti dia, sekarang aku sudah baik gak seperti dia. Kemudian dilabeli hijrah, ini salah. Ketika orang lupa melihat keburukannya, sejatinya dia belum hijrah, justru terjun dalam kubangan yang luar biasa. Orang yang hijrah itu akan melihat dirinya selalu dalam keadaan yang menuju kebaikan. Iya, menuju kebaikan dan berjuang meninggalkan keburukan. Lihat orang lain, dia gak lihat orang lain itu buruk, gak ada. Ya, dia lihat orang lain itu sebagai teman, sama-sama seperjalanan. Ya, teman seperjalanan. Masing-masing kita punya keburukan, yuk kita belajar jadi orang yang baik. Nah, itulah mana hijrah yang sejati.